Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong, kembali lagi bersama saya KPB Frozen Food. Wong, hari kedua di Jogja, Wong. Kita awali dengan sarapan dulu di hotel. Kita sarapan nasi goreng, mihun. Bu, ini wak apa? Gak paham aku. Jenenge iwak dori bumbu Thailand. Waduh. Koyok-koyok wong. Ah, dhewe monteso mangan bumbu Thailand malah muka-muka aku gak mules maning ngene wong. Omelet. Iki mang tom yam. Wis enak tok pokoke wong. Iya tele wong. Hei, sing deso-deso. Lek nang Jogja jok lali nginep kene ya. Istimewir. Si istimewir lagi makan wong. Istimewir situ eh. Hari ini kita mau ke Lafat apa jeep Lafatur Merapi wong. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus wong. Channel YouTube KPB Frozen Food, oke? Okay? Saya tak makan dulu. Banyak sekali wong nang ngene kono. Pilihane wis macam-macam wong, wake pokoknya. Karena aku males melaku wong, ya wis ngene ae wong. Sing wis tak jupuk ayo. Tak syuting nang awakmu. Engko nek awakmu tak syuting nang kono. Kamu kepingin, waduh, pusing gak malam, wong. Oke, tak sarapan dulu, wong. Nanti kita lanjut jalan lagi ke jeep tour keliling Merapi. Istimewir. Sam, istimewir, Sam. Istimewir. Kita tutup dengan buah wong. Ayo tak tutui awakmu wong. Tak tutui anu wong. Menu-menu sarapan yang ada di Hotel Espak ini wong. Sego putih. Sego goreng. Sego goreng pedas. Mihun. Sayur labu. Ikan goreng. Roti bakar. Ini panganan Mesir wong. Roti pita. Bu iki apa? Baru kentang. Kari ayam. Akeh wong menune wong, ini jajanan tradisional sarang semut, sego goreng. Gedang goreng. Sama ketuk. Kita masuk ke dalam wong. Banyak sekali wong pilihan menunya di hotel ini wong. Enak puas wong sarapan kok kene wong. Ini roti-rotian wong. Ada donat. Ada cupcake. Ada puding. Loh wong. Istimewa wong. Ada omelet sama tom yam. Ini apa mbak? Oh, kembang gula ya. Cotton candy, popcorn. Lengkap wong. Sampai ono cotton candy. Cotton candy loh wong. Hotel mana wong ada sarapan cotton candy wong? Kalau enggak hotel yang buat pro buat anak-anak wong. Pasta. Anu ini, Eropa-Eropa ini wong. Gak paham aku wong. Nih. Apa ini, salted vegetable. Buh apa arti ini wong, pasta. Nih. Sereal. Ada sushi. Nih, sayur-sayuran. Buah-buahan. Buah-buahan ini sampai dikaya kapal ini wong. Wong menu-menunya wong yang ada di sarapannya Hotel Expat ini wong. Kopi. Enak kopi ini barang wong. Ngopi nggak dhewe wong.
Ada lagi, Wong. Ini terakhir, Wong. Waffle, ini apa namanya, Mbak? Itu pancake, Mbak. Pancake. Yeah. Ada waffle, ada pancake, lengkap pokoknya, Wong. Istimewa, Wong. Sesuai dengan harganya, Wong. Ini Wong cotton candy. Istimewa dulu. Ini donatnya dihabisin dulu. Oke, Wong, menu nih, Wong. Wis, bagi kamu yang mau ke Jogja liburan, terutama sama anak, sama istri, Wong, ya, liburan keluarga, Wong. Hotel Espak, rekomendasi terbaik, istimewir. Lek kon nambe kantormu, yo diantem ya mbek kantormu, Wong, kon Wong nek turu nang ngene Espak, Wong. Oke. Kita lanjut jalan setelah ini ke Merapi Lavatur, Wong, pakai Jeep. Istimewir. Wong, kita udah nyampe di Kaliurang, Wong. Ini kita mau wisata. Jeep wisata Lavatur Merapi. Nah, nanti kita pakai jeep-jeep kuno-kuno ini, Wong. Kita keliling Gunung Merapi, Wong. Istimewa. Anakku seneng, Wong, numpak jeep-jeep ngene iki, Wong. Istimewa, Wong. Kita mau registrasi dulu. Nanti setelah registrasi kita akan naik salah satu dari jeep-jeep ini, Wong. Kita keliling nanti ke Merapi, Wong. Sorry, Wong, yo, rada berisik pinggir rempong soalnya, Wong. Oke, nah ini, Wong, reservasi jeep wisata bagi kamu-kamu yang apa namanya lagi liburan ke Jogja. Nah, ini salah satu wisata rekomendasi ini. Kita keliling-keliling ke bekasnya erupsi Gunung Merapi pakai jeep begini. Istimewa. Saya tak registrasi dulu. Nanti setelah itu kita jalan pakai jeep ini, oke? Ini, Wong, jeepnya kita, Wong. Ini, Mas. Oh, siap. Hir. Istimewa dulu. Kita akan berpetualang naik ini, Wong, hari ini, Wong. Wah, jelas istimewa loh, Wong, Wong. Ayo. Ini, Wong, pasukannya, Wong. Pasukan kerucil, Wong. Tapi di depan kalian keren, Wong. Anakku sing gewedhi seneng guyu-guyu ae. Anakku sing cilik kudu nangis ae, Wong. Takut. Kalau yang besar malah minta. Off road. Ini salah satu wisata rekomendasi kalau kamu lagi ke Jogja, Wong. Bosen, Wong, nang kraton, nang gone Malioboro, anu iku wis terlalu mainstream. Wisata yang anti mainstream begini, Wong. Off road.
di jalan lagi ke mau ke Bangker Kali Adem. Ini Bangker Kali Adem itu waktu musibah Merapi waktu itu, Wong. Tahun berapa Bangker Kali Adem? Tahun 2006 sama 2010. 2006 sama 2010. 2006 yang menelan dua orang korban, 2010 sudah tidak digunakan lagi. Oh, karena sudah tidak berhasil di 2006 ya. Karena menelan dua orang korban waktu itu 2006 jadi dianggap gagal untuk orang lindung darurat. Ngerungok-ngerungok. Di waktu bencana Merapi 2006 itu sudah sebetulnya sudah disiapkan bunker, Wong. Bunker itu ruang lindung bawah tanah. Cuman ternyata gagal. Ada dua orang yang masuk di bunker situ, dua-duanya meninggal kena lava juga ternyata. Jadi waktu 2010 Merapi meletus lagi, itu sudah tidak digunakan. Wih, jalan ini, Wong. Ya Allah, keren. Kayak numpak jaran, Wong. Ini Wong, namanya Bunker Kali Adem itu ini Wong. Jadi bunker itu ya seperti bangunan bawah tanah gitu Wong. Digunakan untuk awalnya karpe ngono supaya gak kena lavanya Merapi Wong. Tapi ternyata waktu bencana 2006 lavanya masih tetap bisa masuk ke dalam. Dan akhirnya ada dua orang yang meninggal di dalam situ, Wong. Nah, itu, Wong. Itu masuk bangkernya. Di bawah situ, Wong. Nah, itu harapannya kalau pintunya ditutup waktu itu enggak ada lava bisa masuk. Tapi ternyata harapan tinggal harapan, Wong. Ternyata lavanya tetap bisa masuk. Ya sudah. Akhirnya waktu bencana 2010 tidak digunakan lagi karena dinilai gagal. Dan sekarang jadi objek wisata untuk foto-foto begini, Wong. Oke? Istimewa. Nanti kita bikin video lagi, Wong. Kalau ada yang menarik. Ini rumahnya Mbak Marijan. Oh, ini. Kita mulai off-road. Off-road, Wong. Rumahnya Mama Rican bukan di atas maksudnya? Iya, itu paling atas nih. Oh, itu sudah paling atas. Ya, sudah paling atas. Ini sungai Obat. Ngapain dulu jalur lahar? Oh, ini jalur lahar. Mana Pak Zahir? Pak Azam. Takut. Azam takut. Gak usah takut.
wong habis main-mainan trip di Merapi Lava Tour. Kita sekarang mau makan siang wong di sini wong. Kopi Kelotok. Kopi paling apa ya? Tempat makan paling otentik, paling istimewa di Jogja wong. Jane menu-menunya iku ya biasa aja wong, sing teko delokan wong. Alpat-alpatan wong, gak karu-karuan wong. Rawame pol wong. Saya dapat parkir tadi di sana wong, seberang sana wong. Wih, gak karu-karuan wong, rawame pol. Sebetulnya menunya yang ditawarkan itu ya biasa-biasa aja wong. Cuman karena opo wong yo? Embu, Kopi Kelotok itu sangat terkenal sekali wong. Menunya itu cuma sayur lodeh. Ada lodeh terong. Ada lodeh tewel. Ada lagi sayur sop sama sayur asem wong. Tapi gak karu-karuan wong. Duh, rame nih kayak gini wong. Full wong, ini wong. Kok nyambel-nyambel dewe wong. Monggo nyambel piyambak jare wong. Wong. Loh. Utah wong. Tak sudi hak wong. Kopi Kelotok. Paling istimewa. Ning Jogja. Loh wong. Loh wong. Sebetulnya yang dibeli adalah ininya wong, pemandangan sawah itu wong. Kop apa mangan awan ambil pemandangannya sawah begini wong. Wah. Sekarang kamu tak sudui menu-menu nih wong. Nah ini wong, pompong lagi sepi wong. Sebetulnya menunya ini tok lodeh terong, lodeh kelue, lodeh tempe lombok ijo, sayur asem, sayur sopnya habis, ikannya ini aja wong, ikannya tempe sama telur dadar tapi digoreng kering. Tapi subhanallah iso rame kayak gini wong, istimewir wong, istimewir temen wong. Loh rame nih kayak gini wong, tua muda segala macam usia ada semua di sini wong. Ah saya dapat tempat di sini wong, nyelempit gak karu-karuan. Dulu mangan aku wong sik, ngurusi anakku sik, mangan sop ambil iwak dadar telur pisang goreng istimewa hir, istimewa ya jam, istimewa jam. Enak akhir makannya akhir. 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 Makannya enak benar. Nih, wong. Di dapur wong. Ada yang bisa enggak kita parkiran lah. Wis. Rawah mego giet gak karu-karuan wong. Oke. Aku tak antri mangan sih wong. Aku gak mangan-mangan loceh ae. Luwe wong weteng ku wong. Istimewa. Nanti kita bikin video lagi kalau ada yang bagus wong. Oke, ini Kopi Kelotok wong. Wong. Malam hari, malam kedua wong di Jogja wong. Setelah tadi capek apa? Mainan jeep di Lava Tour Merapi, terus makan siang di Kopi Kelotok, terus habis makan siang tadi pulang wong ke hotel tidur wong. Sore anakku nyaluk renang, terus gak tak video wong, HP ku baterai nintek. Nah sekarang ini aja wong, kita makan malamnya adalah sate kelatak wong. Sate kelatak tongseng kambing. Sate kelatak nasi putih, saya mesen nasi goreng kambing belum datang wong. Recommended ini wong. Sate kelatak Pak Jidi, khas Jejeran, namanya daerahnya daerah Jejeran wong. Ini menu-menunya wong. Ada sate kelatak. Aku gak seneng sate kelatak sing ini wong. Saya lebih seneng sate yang ini, yang bumbunya kecap.
Kalau ini kan bumbunya kuning itu, Bang. Tapi khasnya sate kelapa itu sebetulnya yang begini, Bang. Cuman aku enggak seneng. Saya tadi mesin ini. Nanti hasilnya gimana? Ini Bang sate kelapanya, Bang. Wis, Bang. Mari ini sego gorengku teko. Saya tak makan dulu, Bang. Mungkin hari ini itu aja, Bang, videonya, Bang. Karena hari ini cuman ke Merapi tur ae wong aku soalnya mbang bawa arek cilik. Matur nuwun. Nasi goreng kambingnya wong. Istimewir. Kiwir kiwir. Jam. Istimewir jam. Anak aku wong. Sing nomor loro. Ya wong ya, tak makan dulu saya wong. Kepingin kan kamu wong? Kepingin kamu wong. Gak mungkin kon gak kepingin wong. Istimewir. Kalau kamu lagi wisata ke Jogja, jangan lupa mampir. Sate kelatak Pak JD. Golek ono nang ngene Google Map wong. Oke. Okay? Istimewir. Hari ini sekian dulu wong video dari saya wong. Semoga video dari saya bisa memberikan kamu rekomendasi kegiatan dan aktivitas wisata ketika kamu lagi refreshing ke Jogja, Wong. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan share serta komen, Wong. Semoga video ini ada manfaatnya. Salam istimewir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.